ketika kalau ketemu dengan wartawan itu memang sangat penting sekali. Kenapa harus ketemu dengan wartawan? Karena percualan semua itu yang tahu adalah wartawan. Dan mereka sudah tahu persis tolak ukur pembangunan untuk Kabupaten Mimika. Mereka bisa tahu itu. Sehingga saya rasa puas dan rasa bangga ketika ketemu dengan teman-teman wartawan. Kemudian kita sharing berkaitan dengan masalah pembangunan, masalah di bidang apa saja kita sudah diskusikan. Sehingga itu jadikan tolak ukur untuk bagaimana untuk kita bisa ajak kerjasama lah teman-teman semua. Jadi saya pikir media penting sekali untuk melibatkan media untuk menuju gerakan perubahan, intinya di situ. Karena media adalah tulang punggung untuk pembangunan sebenarnya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya rasa itu sangat penting sekali di situ.